warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema A'maluna fil baiti wal madarasati. Setelah ini akan ada video pembelajaran. Silakan disimak dengan baik ya. Pertama-tama kita akan mengenal mufradat atau kosakata. A'maluna fil baiti wal madrasati artinya kegiatan-kegiatan kita di rumah dan di sekolah. Coba kita lihat sebelah kanan. Ada fi'lun artinya perbuatan atau kegiatan. Af'alun artinya perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan. Yaumiyatun artinya sehari-hari. Yaumiyatun artinya sehari-hari, maksudnya dalam beberapa pekan. Dan istaroha yastarihu artinya beristirahat. Sekarang coba kita lihat sebelah kiri, ada syahada yushahidu artinya menyaksikan, sa'ada yusa'idu artinya membantu, la'iba yal'abu artinya bermain, dakhala yadakhulu artinya masuk, roja'a yarji'u artinya kembali. Nah, setelah kita mengetahui 10 mufradat tersebut beserta judulnya, silahkan ditulis di buku kalian masing-masing. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Miss Hastin sampaikan hari ini. Jangan lupa materinya ditulis di buku ya. Insya Allah kita akan ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.